Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, video kali ini Mimin mau ngebahas sebuah film superhero berjudul Power Rangers Lost Galaxy. Atau kalau versi Jepangnya itu berjudul Gingaman. Oke lah, gak usah kebanyakan bacot ngerocot, kita langsung aja ke kisah filmnya. Adegan dimulai di sebuah planet, di mana planet itu memiliki pedang yang dapat memberikan kekuatan super bagi yang mencabutnya. Tapi pedang itu hanya bisa dicabut oleh orang-orang yang dianggap layak saja. Tak lama kemudian muncul sekumpulan monster yang dipimpin oleh Furio sedang mengincar pedang tersebut. Sayangnya ia gak dapat mencabut pedang itu karena ia bukanlah orang yang layak. Berpindah ke sebuah tempat bernama Terra Venture yang merupakan pesawat raksasa dengan misi untuk mencari planet baru yang suatu saat bisa dihuni oleh manusia. Sementara di bumi, beberapa orang rupanya berminat untuk mengikuti perjalanan tersebut, termasuk seorang pria bernama Leo yang ingin menyusul kakaknya di sana. Akan tetapi, karena ia nggak punya tiket, ia pun nggak bisa untuk ikut pergi, sehingga menggunakan cara ilegal dengan menyusup ke bagasi pesawat. Singkat cerita, Leo pun sampai di Terra Venture yang ternyata memiliki suasana layaknya kehidupan di bumi. Tapi karena ia penumpang ilegal, pihak kepolisian pun kemudian mengejarnya sampai tanpa sengaja ia bertemu dua orang bernama Kedrick dan Kai. Risih terus mendapatkan kejaran polisi, Leo pun kemudian menyamar menjadi tentara di sana yang sedang dalam perjalanan ke bulan untuk latihan militer. Tanpa diduga, Leo ternyata satu kelompok dengan Kedrick dan juga Kai. Lalu tak lama kemudian datang seorang pria bernama Mike yang merupakan kakak dari Leo. Berpindah ke seorang wanita bernama Maya dari planet di awal film tadi yang terlempar ke tempat Leo dan kawan-kawan melalui sebuah portal yang muncul tiba-tiba. Kemudian Leo dan kawan-kawan membantu Maya melawan para monster itu dan berhasil membuat mereka semua kabur. Setelah Maya menceritakan masalah di planetnya, Mike dan Kedrick pun akan mencoba membantu, sedangkan Kai dan Leo diminta untuk pulang saja. Akan tetapi, Leo tiba-tiba ikut masuk ke portal tersebut untuk ikut membantu Mike dan kawan-kawan. Sementara Kai kembali dengan perasaan menyesal karena gak bisa mengambil keputusan untuk ikut bersama mereka. Tapi sampai di Terra Venture, Kai kemudian pergi ke sebuah museum yang rupanya itu adalah sebuah pesawat. Di sana ia bertemu robot bernama Alpha dan seorang mekanik bernama Diamond yang membantunya untuk menyusul Leo dan kawan-kawan melalui portal tadi. Kembali ke Leo yang akhirnya bertemu dengan rombongan kakaknya dan mulai pergi ke tempat di mana Furio ingin mengambil kelima pedang itu. Tak lama kemudian Kai dan Diamond pun sampai, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Di tengah pertarungan, tanpa diduga, Mike berhasil mencabut salah satu pedang yang ada di sana, diikuti oleh Maya, Kai, Kedrick, dan Damon. Melihat itu, Furio yang gak terima kemudian mulai merubah planet tersebut menjadi batu, sehingga mau gak mau Mike dan kawan-kawan berusaha menjauh dari sana. Sayang, Mike harus jatuh ke dalam jurang yang dibuat oleh Furio, namun beruntung sesaat sebelum itu ia sempat memberikan pedangnya kepada Leo. Tak lama kemudian, pedang tersebut memberikan kekuatannya yang menjadikan mereka semua Power Rangers. Akan tetapi, planet itu hampir seluruhnya sudah menjadi batu, sehingga terpaksa Leo dan kawan-kawan pun mundur untuk menyelamatkan diri. Setelah
Setelah mereka bergabung menjadi tim Power Rangers, Shin berpindah ke Furio yang bertemu dengan musuh utama di film ini bernama Scorpion. Ia meminta Furio untuk mengambil pedang itu kembali dan memusnahkannya saja. Sementara di sisi lain, Maya mendengar suara para binatang yang sepertinya sedang meminta sebuah pertolongan. Sehingga dengan ditemani Leo, Damon, dan Alpha, mereka pun pergi ke sumber suara tersebut yang berada di salah satu planet. Singkat cerita, mereka pun sampai dan melihat para anak buah Scorpion sedang menjaga sesuatu yang berada dalam sebuah kandang besar. Maya pun lalu mengalihkan perhatian para monster-monster tersebut agar Leo dan Damon memiliki kesempatan untuk membebaskan makhluk yang ada di dalam kandang itu. Namun monster-monster tersebut tiba-tiba kembali sehingga Leo dan kawan-kawan berubah yang tak lama kemudian Kai dan Kedrick pun datang. Singkat cerita, mereka berhasil membebaskan makhluk-makhluk tersebut yang dikenal sebagai Galactabis. Saat Leo dan kawan-kawan sudah kembali ke Terra Venture, monster bernama Rex Star menyerang kota sehingga terjadi pertarungan kembali dengan para Rangers. Beruntung Leo berhasil mengalahkannya, namun tak lama kemudian Rex Star berubah menjadi raksasa. Setelah itu, para Galactabis muncul untuk membantu sebagai balas budi mereka kepada Leo dan kawan-kawan. Singkat waktu, dengan gabungan kekuatan Leo dan Galactabis Singa, ia pun berhasil mengalahkan Red Star dengan satu serangan saja. Besok harinya, terlihat Leo yang sedang berlatih keras karena merasa ia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pedang yang telah diberikan oleh kakaknya. Selang beberapa lama, Furio kemudian muncul untuk mengajak Leo duel satu lawan satu. Tapi Furio kemudian mundur karena mendapat panggilan dari Trakena yang merupakan anak dari Scorpion. Ia ditugaskan untuk mengambil kembali pedang para Rangers sehingga ia mengutus satu lagi monster yang bisa membantunya. Lalu entah dapat dari mana, monster itu memiliki sebuah benda bernama Transdanger yang kekuatannya sama dengan pedang milik Leo dan kawan-kawan. Berpindah ke Terra Venture, di mana Leo yang direkrut oleh sang kapten untuk juga menjadi anggota pertahanan di sana. Kai pun diminta untuk mengajarinya tentang semua hal yang harus Leo ketahui di sana. Saat di gudang senjata, Kai mempercayakan Leo untuk mengawasi dan mengunci kembali ruangan tersebut setelah semuanya selesai. Akan tetapi tak lama setelah itu, sebuah penyusup masuk ke ruangan senjata yang ternyata itu adalah monster kiriman dari Furio. Leo pun kemudian mengejar monster tersebut sendirian karena merasa itu adalah salahnya yang lupa mengunci ruangan tersebut. Beruntung tak lama berselang, teman-temannya pun datang untuk membantunya. Monster itu kemudian berhasil mengambil keempat pedang milik mereka, sedangkan Leo yang berusaha mempertahankannya malah ikut terbawa oleh monster tersebut. Pedang itu rupanya mau dimusnahkan oleh Furio, namun monster tersebut mencegahnya karena ia ingin memiliki pedang itu saja. Akibat keributan yang terjadi, Leo pun berhasil terbebas, lalu ia dengan cepat membawa kabur pedang milik teman-temannya. Akan tetapi, monster tersebut berhasil menemukannya, dan pedang itu kemudian diambil, lalu dimusnahkan oleh Furio. Transdanger pun juga berniat untuk dihancurkan, namun Leo dan kawan-kawan muncul lalu mengambilnya. Pedang yang dimusnahkan pun rupanya sudah ditukar dengan yang palsu oleh Leo dan kawan-kawan, karena memang rencana mereka adalah untuk mengambil Transdanger. Singkat cerita, mereka mendapatkan kekuatan tambahan dari Transdanger tersebut untuk kemudian melakukan combo dan berhasil mengalahkan monster itu.
Ketika ia berubah menjadi raksasa, Leo pun memanggil Galactabisnya dan kemudian kembali bekerja sama melawan monster tersebut. Kembali ke Terra Venture, di mana terlihat seorang misterius yang masuk ke ruangan navigasi dan membuat pesawat tersebut berhenti. Rupanya itu adalah ulah dari seorang anak bernama Matthew yang ingin pulang ke bumi karena rindu dengan ibunya. Tetapi karena gak mungkin untuk putar balik, sang kapten pun kemudian menghubungi ibunya untuk mengobati rasa rindu Matthew. Lalu karena Matthew ini berbakat di bidang mekanik, Damon pun mencoba memberikan tambahan ilmu kepadanya, namun tak lama berselang Damon harus pergi karena ada serangan monster di kota. Monster itu mengeluarkan semacam gas beracun yang membuat semua orang di sana jatuh pingsan termasuk para pengendali Terra Venture. Leo dan kawan-kawan pun begitu kesulitan menghadapi monster tersebut karena gas beracun yang ia keluarkan. Akan tetapi rupanya itu hanya pengalih perhatian Leo dan kawan-kawan saja. Karena di sisi lain, Furio berencana mengambil alih ruang kendali Terra Venture. Matthew yang mengetahui hal itu kemudian bergegas untuk pergi duluan ke pusat kendali dan berhasil membuat Furio terjebak di dalam lift dengan kemampuan mekaniknya. Kembali ke Leo dan kawan-kawan yang masih kesulitan untuk menghadapi monster tersebut, namun kemudian Galactabis datang dan menghilangkan gas beracun yang ada di sana. Tapi tiba-tiba para Galactabis itu berubah menjadi patung batu sehingga Leo dan kawan-kawan menggunakan Trust Dagger untuk menghidupkan mereka kembali. Bersamaan dengan itu, monster tersebut berubah menjadi raksasa sehingga Galactabis Leo dan kawan-kawan kemudian bertransformasi. Singkat cerita, setelah pertarungan itu, Matthew pun mendapatkan penghargaan karena dianggap sebagai pahlawan setelah berhasil mencegah Furio masuk ke ruang kendali Terra Venture. Tapi ia masih aja merindukan ibunya, sehingga Leo dan kawan-kawan memutuskan mengantarnya pulang ke bumi menggunakan pesawat mereka sendiri. Berpindah ke Furio yang diminta untuk mencari energi terkuat di alam semesta bernama Cahaya Orion. Ia merasa kalau cahaya tersebut berada di dalam sebuah gua yang sudah tertutup ribuan tahun. Akan tetapi ia nggak bisa masuk ke sana karena hanya orang-orang terpilih sajalah yang bisa melakukannya. Sehingga besoknya, Furio dan Trakena membuat onar untuk memancing para Rangers datang ke sana. Kemudian secara mengejutkan, mereka berdua mempunyai tubuh dari Mike yang kita tahu kalau ia sudah modar di awal film tadi. Singkat cerita, Leo berhasil menyelamatkan kakaknya yang rupanya ia masih hidup. Lalu Mike meminta Leo masuk ke dalam gua itu dan mengambil cahaya Orion karena jika Furio berhasil mendapatkannya duluan, maka alam semesta akan hancur. Tanpa diduga, Leo berhasil membuka pintu dari gua tersebut dan menemukan sebuah kotak yang diduga isinya adalah cahaya Orion. Namun tiba-tiba Mike menebasnya dari belakang lalu mengambil kotak tersebut untuk diberikan kepada Furio dan Trakena. Rupanya ia adalah monster komplotan Furio yang memang sengaja menyamar untuk membuka pintu mulut Goa dengan memanfaatkan Leo. Singkat cerita, monster tersebut berhasil dikalahkan, namun kemudian ia menjadi raksasa sehingga Kai dan kawan-kawan memanggil Galactabis. Sementara Leo bertarung habis-habisan melawan Furio yang hendak membawa kabur kotak tersebut. Di sisi yang berbeda, Kai dan kawan-kawan berhasil mengalahkan monster tersebut hanya dengan satu serangan dari Megazord mereka. Kembali ke pertarungan Leo, di mana Furio berhasil membuka kotak tersebut, namun isinya malah kosong. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk mundur aja, karena nggak berhasil menemukan apa yang mereka cari. Beberapa hari kemudian, terlihat Leo dan kawan-kawan merasa terkejut, karena rupanya wajah Kedrick mirip dengan seorang artis bernama Caroline. Tapi artis yang bernama Caroline ini seperti sudah bosan dengan pekerjaannya, karena nggak bisa lagi shopping-shopping sesuka hatinya.
berpindah ke markas Scorpion, di mana Furio mengutus monster baru bernama Wizard untuk mencari cahaya Orion. Menurutnya, cahaya itu disimpan dalam sebuah kamera film yang digunakan oleh manusia. Berpindah ke Kedrick dan kawan-kawan yang hendak menemui Caroline, namun bersamaan dengan itu, Wizard pun ikut muncul di sana. Bahkan kaki Kedrick terkena kertas peledak milik Wizard hingga membuatnya sulit berjalan. Kesempatan itu kemudian malah dimanfaatkan Caroline untuk pura-pura sakit di hadapan manajernya agar dapat cuti bekerja. Tapi setelah melihat wajah Kedrick mirip dengan Caroline, ia pun diminta untuk menggantikannya sementara waktu. Sayang, karena memang gak ada bakat acting, Kedrick pun terus melakukan kesalahan setiap actingnya. Meskipun begitu, Kedrick gak menyerah untuk terus belajar walaupun dengan kondisi kaki yang mulai sakit. Melihat itu seketika menyadarkan Caroline yang selama ini kurang bersyukur dengan pekerjaannya. Tak lama kemudian Wizard datang kembali dan membuat kekacauan di sana. Bahkan kaki sebelahnya Kedrick pun harus kembali terkena kertas peledak itu sehingga membuatnya makin kesulitan berjalan. Tak lama kemudian Leo dan kawan-kawan datang untuk membantunya. Singkat cerita, Kedrick berhasil menghancurkan buku mantra tersebut sehingga menghilangkan rasa nyeri di kakinya. Kemudian dengan combo mereka berlima, Wizard mampu untuk dikalahkan, namun kemudian ia pun berubah menjadi raksasa. Pada akhirnya Wizard benar-benar berhasil dikalahkan dengan serangan pamungkas Kedrick dan kawan-kawan. Setelah pertarungan itu, terlihat Caroline yang mendapatkan sebuah penghargaan, di mana penghargaan itu ia dedikasikan kepada Kedrick yang sudah merubah pola pikirnya.